Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu bater? Saya tidak bisa dengan meja ini ya. Saya sangat sefrekuensi kali. Nengok muka aja guyu-guyu. Udah lah netizen. Yuk langsung kita jalan aja lah. Kok kamu kayak gitu Mbak Tertia? Saya tidak bisa menatapmu meja. Ya jangan ditatap loh. Tidak bisa. Karena saya itu tidak mau memaksa kamu untuk menatap saya. Karena sangat. Kamu gak lihat nih tas saya nih? Udah mau copot. Nanti kita minta lagi ya. Warisan tas makeupnya guru. Jadi netizen, kamu itu kalau ada skincare itu bukan beli ya. Minta ya. Guru, kami minta ya netizen. Terlagi guru produksi tas sport masuk deh. Itu dukun yang kemarin itu dukun yang ada. Anjir. Aku masih tidak pandai ngecum pakai HP itu kan. Bisa? Nek. Halo, Nek. Permisi. Nek.
Lagi-lagi kamu sudah menembalkan tumbal ya, Nek ya. Hello. Dia sedang ritual. Bu jabu-jabu. Tanya asu. Tele asu. Ya, Nek. Mbak ini kan apa? Ya Allah, enggak pakai sempak. Astagfirullahalazim. Masa iya sih, Beb? Iya, Beb. Nggak pakai sempak dia, Beb. Boleh di jump, Beb? Boleh, Beb. Apa, Nek? Permisi, Nek. Kita berjumpa lagi. Kenapa semalam Nenek kabur? Ya Allah, darahnya kecret-kecret manja. Mandos, ya Allah, ya Tuhanku. Nek. Nenek sedang apa? Narik tumbal lagi, Nenek. Iya. Aduh. Narik tumbal apa? Gadis lagi. Tumbal apa itu? Tumbal wanita. Nanti untuk kecantikan, Mbak Ter. Kecantikan. Untuk awet muda kayaknya nih. Oh, ya Allah. Awet muda. Untuk apa, Nenek? Awet muda lagi, Nek. Saya punya saran nih untuk awet muda. Apa? Banyak-banyak ketawa. Iya, Nek. Banyak ketawa, Nek. Iya, Nek. Tapi jangan tertawa dari penderitaan orang lain, Nek. Nenek ya. Kemarin kenapa kabur, Nenek? Takut. Jadi? Berpikir. Pusing kepalanya enggak? Oh, udah minum Oskadon? Enggak minum Oskadon? Oh, langsung nyari tumbal. Wala, Nek. Nek, ada berapa tumbal, Nek? Loh. Ratusan gak terhitung. Iya. Oh, dari mana aja wanita-wanitanya? Depan, belakang, samping, kiri, kanan. Gak bisa ngomong kayak neneknya nih ya? Iya. Kenapa, Las? Saya asal berjumpa dukun yang gak bisa ngomong. Walah, nasib. Mending Nenek nyari tumbal supaya bisa ngomong lah, daripada untuk kecantikan. Orang pun mumet. Enggak. Nenek udah punya suami. Udah. Jadi kecantikan tuh apa lagi? Lima suami Nenek. Lima. Wih. Ada rencana nyari lagi enggak? Astagfirullahaladzim. Banyak ya. Emangnya enggak cukup satu, Nek? Astagfirullah. Lagi untuk kecantikan. Walah. Ini bodinya tahu brut, Nek. Oh. Nenek dapat tumbal yang bodinya tahu brut, tahu brut apa kayak gini. Ini yang pertama tahu brut. Baru ini yang tahu brut. Tahu brut netizen ya. Dapat. Walah, yang kemarin itu kayaknya badannya semok-semok biasa aja. Ini baru gendut kali. Walah. Nggak ngerti saya, Mbak. Terus saya pun bingung ini. Oke, kita nih enggak. Kayak dia iya katanya. Ya, bagus dia. Tapi kalau bodinya tobrut kayak gitu dalamnya busuk apa tahu, Nenek? Makin jelek nanti yang ada, Nenek. Dalamnya bagus. Udah dicek. Oh, udah di ronsen gitu bagus dia dalamnya. Oh, terawang. Pakai ilmu nerawang, Nenek ya. Nenek, sini tumbal itu. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak boleh kayak gitu, Nek. Taubatlah, Nek. Taubat ya, Nek ya. Taubat ya, Nek ya. Gak mau taubat. Jadi mau seperti apa? Jadi, udah saya ambil. Jadi Nenek dapetnya kayak gini, untuk brut. Walah, Nek. Dan yang ini kembalikan, Nek. Kalau enggak nanti Nenek saya habisi seperti kemarin. Ada bro mati. Iya.
tapi nenek sama tuh kabur. Nenek kembali kan, wanita itu, kasihan dia. Dia sudah payah membuat badannya tobrut. Ya, nek, kembali ya, nek. Iya, nek, makan dia banyak itu, nek. Lagi seperti kemarin tidak sini kembalikan wanita itu rakan saya tidak mau mbak ojo meneng ae to mbak hati-hati mbak tur ya. Ya. Ah. Bajunya pun bolong ya Allah nek. Tapi sendalnya imun Mbak Tar. Wah. Tongkatnya kita sita nih. Biar dia tidak bisa lagi. Mbak. Oh Mbak. Coba. Mbak. Kayaknya dia. Sita. Gemuk kali ya ceweknya Mbak Tar. Tunggu, saya tahu nih cara kayak mana. Naik kan. Menja, gendang ya naik kan. Deng 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 deng. Lo, lo. Allahu Akbar. Mbak. Kok sadar? Mbak. Kenapa dia batar? Astagfirullah, aurat, Mbak. Astagfirullah. Aurat, Mbak, aurat, Mbak. Aurat. Oh, aurat, Mbak. Badan. Kamu kenapa? Kok menangsa dia nol? Kamu kenapa menang-menang? Mbak. Ini baru dikasih loh Mbak bajunya, Mbak. Kamu kenapa, Mbak? Mbak. Kamu bisu juga jadinya. Oh, mungkin karena nenek itu dapat tumbal yang bisu, jadi bisu. Kayaknya nih, Mbak Tor. Rumahmu di mana? Enggak ada rumah di sana, tapi kalau di sana ada rumah, Mbak. Sana tembusannya sungai. Jaring halus. Mana? Rumahmu yang mana? Yang bener-bener dong. Sana. Apa sana? Gak ada sana rumah. Kamu jangan linglung. Coba kamu buka ini cari posisi yang baik. Nah, di mana rumahmu? Di mana? Hei, gak sana gak ada rumah. Sana yang ada rumah. Dia gak bisa ngomong juga tuh Mbak Tara. Gak bisa ini lah karena kayaknya itu dapat dukun yang bisu nih. Ya Allah. Mbak, rumahmu di mana? Di sana gak ada rumah. Yang ada rumah tuh di sana. Itu pun kita naik kendaraan dulu. Sana tuh sungai. Jadi betul-betul aja lah Mbak, rumahmu di mana Mbak? Di sungai ular gak Mbak Tara? Jari halus. Itu ada sungai. Yang mana Mbak? Kamu naik getek apa kayak mana? Jadi kamu kesini ngapain? Cari pakis. Jadi kesesat. Diculik. Jadi kamu kenapa? Nah Mbak, jangan menang-nang. Coba itu dukunnya Mbak Tar, dia masih hidup atau sudah meninggal ya Mbak Tar? Dia takutnya tiba-tiba ada nyerang pula kan. Mending boy. Astagfirullahaladzim. Jangan waktu manja. Mbak. Rumah kamu di mana? Biar saya antar pulang. Saya bersama teman saya. Di sana gak ada rumah Mbak. Nama kamu siapa? Hah? Nama kamu siapa? Bukan rumah kamu di mana? Namamu siapa? Nah, enggak usah ngomong itu, Mbak Tar. Namanya? Bukan. Itu, Pak. Astagfirullah. Mbak, ini dukun yang udah mau ngambil kecantikan ini. Heeh.
Cantik enggak mukanya dulu, Mbak? Tercantik enggak? Mukanya bopeng ya. Astagfirullahaladzim. Jadi cantiknya dari mana coba? Salah maaf ya, Mbak. Ini kayaknya dukunnya ini salah nyulik. Iya. Dia nyulik yang sembuh kurang satu on ini kayaknya. Ya udah. Gini aja. Mbak sama saya ya. Enggak maunya. Enggak mau. Jadi Mbak mau ke mana? Kalau saya lepas nanti Mbak wajahnya kayak gini. Mbak tuh semuk kurang satu on. Saya takut nanti Mbak makin digini-gini ini, enggak tahu di geng-beng sama dukun-dukun sini. Udah, Mbak usah bandel. Mbak ikut saya. Ya. Nanti saya kenalkan dengan Ano. Dia suka dengan wanita, ya. Oke, Mbak. Udah. Siapa namanya, Mbak? Ano. Yuk. Mbak ikut saya aja. Oke, nanti Jen ini wanita ini kita bawa kembali ya. Kita bawa pulang ke Padepokan dulu, nanti baru kita cari informasinya di mana rumah Mbak ini berada. Karena dia memang kayaknya ada sedikit kelainan. Jadi, kayak manapun dia gak nyambung. Dia nunjuknya ke sana. Sana tuh sungai, bukan rumah. Rumah tuh sana-sana dia, rumah perkampungan warga. Oke, ini dukunnya sudah mati. Sudah hembuskan napas terakhirnya. Jangan kemana-mana, ikutin terus channel Mama Sekar Radio Live Streaming. Mohon doa dan dukungannya selalu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Kamu